Mak doain ya supaya sandingan kamu lancar. Amin, makasih ya Mak. Aang itu siapa? Kok dia maksa sekali mau ke rumah kamu? Maaf, maaf, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas ya kalau ketemu lagi. Jangan lari kamu. Adi, ayo, Adi, ma, ayo. Hei, aduh sembarangan goda-godain isi saya, nya. Nggak jelas. Iya. Sel-sel kelabu di kepala saya sudah berkering. Mengeluarkan kesimpulan yang sangat masuk akal. Juni dan Dudung bekerja sama. Astagfirullahaladzim. Kerja sama, Komandan. Tepat. Dengan kolaborasi ini, bisa dipastikan kalau salah seorang ketahuan, dia akan menunjuk pihak lain. Dan kalau pihak lain ketahuan, mereka akan sama-sama menunjuk pihak ketiga. Ini, situasi seperti ini sering sekali dilakukan oleh agen-agen konspirasi global. Dengan kelicikan mereka yang didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni, mereka mampu memecah belah siapapun dan menggabungkan yang lain agar masuk ke dalam lingkaran mereka. Saya akan bicara sama Juni. Biar... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ming, saya mau bicara sama kamu. Siap, Ustaz Arwe. Melihat dari sikapnya Pak Ustadz RW, sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan ke saya. Aming Soekarming bin Sanusi selaku orang yang... Cepat! Siap Ustadz RW! Waspada, red coat. Jangan-jangan ini yang kita pikirin, Dun. Iya, Rod. Kalian mikir apa? Maaf, Komandan Yun. Kita teh berpikir... Jangan berisik! Saya dan Ciro 1 sedang meeting yang sangat penting. Alhamdulillah. Iya, Mak. Mak doain ya supaya sandingan kamu lancar. Amin, makasih ya, Mak. Aang itu siapa? Kok dia maksa sekali mau ke rumah kamu? Temennya Mang Ule. Temennya Ule? Berarti dia disuruh Ule untuk bikin kacau di sini. Kalau dia datang lagi bikin kacau di sini, kamu telepon emak ya. Biar emak unyeng-unyeng dia sampai kapok. Iya, Mak. Makasih. Sekarang Mak pulang dulu ya. Udah mau maghrib. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mak. Iya. Titi? Iya. Demikian, Pak Ustadz RW? Ya, demikian. Saya sudah kasih tahu Akum. Besok kamu bantu Akum pasang tenda di rumahnya Hati. Siap, Pak Ustadz RW. Ming, rahasia. Pak Ustadz RW sudah membagi rahasia pada orang yang tepat. Sebagai... Amin. Maaf, Pak Ustadz RW. Maaf. Ya udah sana. Saya mau siap-siap ke musola. Siap, Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan menyusuri kebenaran apa yang dikatakan Dudu. Kalau memang Juni pelaku atau dalang di balik semua ini, saya akan bertindak tegas. Maaf, Komandan. Pak Ustadz RW. Besok, tenda akan dipasang di rumahnya Cati. Semua daging!
saya ingatkan, suasana semakin mencekam. Agen-agen konspirasi global sudah bergerak lebih cepat. Kita tidak boleh kalah dengan mereka. Sedikit saja kita lengah, mereka akan menghancurkan sendi-sendi pertahanan kita. Kita harus hadang mereka. Kecuali memang ada yang sengaja ingin menghancurkan. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ingat. Buka mata, buka telinga, tetap waspada. Red Code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agen 01, Agen 02. Apa yang disampaikan Komandan Aming sudah jelas, lugas, dan tidak ada sedikit pun keraguan. Jangan lengah. Red Code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben. Sebentar, Pak. Naon Neng senyum-senyum? Kang mah, Neng senyum-senyum ditanyain. Ya, Pak Ustadz udah mau pasang tenda. Terus cateringnya? Bukan. Terus naon atuh Neng? Nanti malam. Nanti malam apa? Nanti malam. Allah Neng, nanti malam apa? Sok atuh ngomong aja. Nanti malam akan mau makan apa? Tumben nanyain Neng. Apa atuh? Ini Neng mau masak. Ini teh kenapa sih Neng? Ya kalau emang Cik Ati pesen cateringnya. Gak ada hubungannya sama catering. Jadi Neng teh gak mau Cik Ati pesen cateringnya sama Neng. Awas aja kalau gak pesen catering sama Neng. Ya terus ini apa tuh? Kang, nanti malam mau makan apa? Ya apa aja lah udah. Apa tuh Kang, kasih tahu biar Neng masakin. Ya udah telur goreng aja. Telur goreng? Iya. Udah nyak, Kang teh ke musala dulu. Iya.